Harga komoditas cabai merah keriting dan cabai rawit merah kompak turun di pasar Jawa Tengah. Harga komoditas cabai merah keriting dan cabai rawit merah itu resmi dirilis oleh Badan Pangan Nasional lewat situs resminya. Berikut informasi selengkapnya mengenai harga komoditas cabai merah keriting dan cabai rawit merah hari ini di Jawa Tengah, 11 November 2022. Sejak pekan lalu harga cabai masih tidak stabil di provinsi yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo. Namun hari ini terlihat menurun sedikit dibandingkan hari sebelumnya. Terpantau harga cabai merah keriting hari ini dijual sebesar Rp24.470 per kilo dari harga sebelumnya Rp25.600 per kilo. Penurunan harga tersebut hanya mencapai Rp1.130 per kilo atau 4,4%. Seperti di Kabupaten Rembang, harga cabai merah keriting jauh lebih murah dibandingkan daerah lainnya. Harga cabai merah keriting hari ini di Kabupaten Rembang yakni sebesar Rp20.000 per kilo. Selain di sana, wilayah lainnya yang menjual dengan harga serupa ialah Kabupaten Grobogan dan Sragen. Sementara di Kabupaten Wonogiri harga cabai merah keriting dijual mahal yakni Rp40.000 per kilo. Untuk komoditas cabai rawit merah juga ikut turun pada hari ini. Harga cabai rawit merah di Jawa Tengah dijual sebesar Rp28.450 per kilo. Harga tersebut masih menjadi rata-rata dari seluruh kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Penurunan harga cabai rawit hanya sebesar Rp1.760 per kilo atau 5,8% dari harga sebelumnya Rp30.210. Sekian harga cabai untuk tanggal 14 November 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.